Tapi kalau aku mencari yang baik hatinya. Ya, saling rindu, aku meridoi, semoga saling saya menyayangi. Bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Heboh kedekatan Abizar dan Iris Bella sudah diketahui keluarga. Begini momen manis Abizar bareng Airumi dan Amala, anak-anak Ibel. Seperti apa pula momen Abizar jadi imam sholat untuk Iris Bella? Umi Pipik sumringah bocorkan perlakuan manis Iris kepada sang putra. Lucu ya, Bibi. Gak tahu ah. Kemarin Abi, Ibel ngasih Abi itu sepatu, makanya kemarin dipakai itu sepatunya pas acaranya gitu dipakai. Dia senang yang ngasih kan gitu. Resmi menyandang status janda, kabar mengejutkan datang dari artis Iris Bella. Ibu dua anak tersebut kini dikabarkan dekat dengan putra Umi Pipik Abizar Al-Kifari. Kedekatan keduanya pun sempat bikin heboh. Bahkan banyak warganet yang berpendapat keduanya memang begitu cocok, hingga banyak yang menjodohkan. Hal tersebut rupanya bukan tanpa alasan. Di ulang tahun Iris Bella yang ke-27 tahun, Abizar datang bersama keluarganya. Bahkan pria 24 tahun itu juga tak lupa membawa kado ulang tahun. Tak cuma itu, begini momen Abizar bernyanyi di ulang tahun Ibel. Ia menyanyikan lagu Bidadari Surga. Ya, lantas benarkah lagu tersebut juga dipersembahkan untuk Iris Bella? Momen manis pun begitu terasa saat anak-anak Iris Bella menghampiri Abizar dan cium tangan. Siapa sangka disebut Abizar dan anak-anak Iris Bella sudah saling kenal sejak lama. Sebelumnya Iris Bella juga kerap bermain ke rumah Abizar atas undangan Umi Pipik. Ibel tampak datang hingga makan bareng bersama keluarga. Di momen tersebut kehangatan begitu terasa. Bahkan Abizar juga tampak dekat dengan putri Ibel, Amala. Begini potret Iris Bella dan Abizar dan anak-anak saat bersama. Tak cuma itu, usai makan Abizar juga jadi imam sholat Iris Bella dan para keluarga seperti berikut ini. Sudah dekat dengan Iris Bella, Umi Pipik pun angkat bicara terkait perjodohan Ibel dengan putra sulungnya itu. Siapa sangka Umi Pipik begitu sumringah hingga isyaratkan lampu hijau untuk hubungan keduanya. Bahkan Umi Pipik membocorkan perlakuan manis Iris Bella kepada Abizar. Lucu ya, Bibi. Gak tahu ah. Kemarin Abi, Ibel ngasih Abi itu sepatu, makanya kemarin dipakai itu sepatunya pas acaranya gitu. Dia seneng yang ngasih kan gitu. Ya, di ulang tahun Abizar, Umi Pipik menceritakan Iris Bella memberikan kado sepatu. Bahkan sepatu hadiah dari Iris Bella dipakai Abizar untuk merayakan ulang tahun Ibel beberapa waktu lalu. Sang Umi pun tak mempermasalahkan status Iris Bella yang sudah menjadi janda. Umi menyebut asal anak-anak bahagia, Umi memberikan restunya. Jadi kita suka sama siapa. Di sisi lain, siapa sangka kriteria istri idaman Abizar salah satunya ada di Iris Bella, yakni wanita blasteran. Abizar juga menyebut ingin memiliki istri yang baik hatinya. Tapi kalau aku mencari yang baik hatinya. Lantas benarkah Iris Bella siap melangkah ke depan dan melepas status jandanya? Benarkah Ibel ingin hadirkan sosok ayah, imam terbaik untuk anak-anaknya? Sementara itu warganet pun mendoakan kebahagiaan Iris Bella, wanita yang dikenal begitu tangguh itu. Wah, ikut bahagia ya pemirsa, kita doakan yang terbaik.